Anak aku, kau tak payah risaulah. Aku tahu dia selalu aku pesan dekat dia. Kalau dia sibuk belajar, kemudian bekerja, tak payah risau dengan aku. Aku dah pesan pada dia macam tu. Oh, kau dah pesan macam tu. Tapi iyalah kan, budak-budak ni. Kalau dah lepas ke bandar tu, memang lupa jalan nak balik ke sini. Ha. Kalau dia balik pun mungkin time raya kot. Anak aku tak macam kau. Dia dengar pesan apa yang aku pesan dan dia tak macam tu. Aku tahu dia macam mana. Oh, tak apalah kalau macam tu. Kau rasa-rasa bila anak kau balik? Tercapai hasrat di kalbu. Puas hati aku sebab dapat paksa cinta minum air akar kayu dan makan ubat kesuburan. Tak lama lagi, aku dapat cicit. Tentu seronok kan dapat bermain dengan anak Arjuna nanti. Dah lama tak pegang anak kecil, pegang baby. Lepas tu tak ada lagi lah orang dok gosip kata cucu aku tu tak suka perempuan. Sebab memang dah ada bukti. Sahih dan nyata Arjuna ada zuriat. Yes! Faham, nak kerja tapi bukan baru habis exam ke? Tak menat ke? Lihatlah dulu. Tapi cinta perlukan duit. Lah, duit ni ada. Ha. Suami ayang ni, baby ayang ni banyak duit. Abang boleh bagi. Nak duit, minta je. Okey. Ish, tak naklah aku tu hutang budi pula dengan kau nanti. Lepas tu kalau dah cerai-berai, jadi bahan ungkitan. Biasalah, lelaki kan sekongkit. Maksud cinta tu bukanlah duit semata-mata. Baik cinta gunakan peluang ni untuk ambil pengalaman, kan? Betul tak? That is the main point lah, bukanlah duit je. Okay. Please.